Jelang akhir liburan Idul Fitri, arus balik mudik masih belum terlihat ramai di Bandara Hang Nadiem, Kota Batam. Puncak arus balik diperkirakan mulai sore ini akan mulai mengalami peningkatan. Sudah diantisipasi dan berhubung juga mungkin liburnya udah panjang. Jadi orang yang pergi dan pulang tuh udah nyicil sebelum-sebelumnya. Nggak menumpuk kayak tahun-tahun yang lalu pas min 3 dan plus 3 itu kan pulang pergi itu banyak. Sekarang karena liburnya panjang, mereka pergi pun udah nyicil, pergi berangkat-berangkat, jadinya pas hari H landai-landai saja seperti hari-hari biasa. Belum meningkatnya pemudik di Bandara Hang Nadiem Batam diduga masa libur yang begitu panjang, sehingga para pemudik berangsur-angsur pulang ke Batam. Walaupun suasana di Bandara Hang Nadiem belum ramai oleh pemudik, Polsek Bandara Hang Nadiem Batam tetap melakukan patroli untuk menciptakan kondisi yang aman bagi para pemudik yang kembali ke Kota Batam melalui Bandara Hang Nadiem Batam. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.